atas nama pemerintah Kabupaten Wonosobo, kami mengucapkan selamat datang para pemudik, selamat datang para wisatawan yang setiap tahun menunggu kapan ini di Wonosobo diadakan festival balon udara. Ini langit alun-alun Wonosobo dihiasi dengan balon-balon yang cukup indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya sedang berada di alun-alun kota Wonosobo. Oke, kita akan menyaksikan adanya pertunjukan balon udara yang ada di alun-alun Wonosobo ini nih. Ini seperti kita lihat sudah mulai ada yang diterbangkan ya. Oke. Ini pada hari Minggu tanggal 30 April 2023. Nih. Jadi pada saat ini sekitar jam 7 pagi ini alun-alun Wonosobo ini udah seperti atau sudah menjadi lautan manusia seperti ini nih teman-teman. Ya, kita mau coba langsung ke area dalam alun-alun ya. Nih, seperti terlihat ada mungkin puluhan balon yang diterbangkan di sini ya. Ini kita berada di sebelah timur alun-alun. Dan yang mengikuti teman-teman, festival kultur hari ini adalah 30 peserta yang merupakan hasil seleksi peserta terbaik yang kita laksanakan di beberapa wilayah, mulai dari Kembaran, kemudian Gondang, Sambek, Meringin Anom, Karangluhur, Limbangan, Mudal, ya Sambek, dan hari ini masyarakat seluruh Kabupaten Wonosobo bisa menyaksikan. Atas nama pemerintah Kabupaten Wonosobo, kami mengucapkan selamat datang para pemudik, selamat datang para wisatawan yang setiap tahun menunggu kapan ini di Wonosobo diadakan festival balon udara. Alhamdulillah mulai tahun 2022 yang lalu kita sudah laksanakan dan animo masyarakat begitu tinggi. Dan akhirnya tahun 2023 kita perluas lagi. Kami mohon doa restu. Insya Allah di tahun 2024 ya nanti kita konsep lagi yang lebih meriah. Dan insya Allah pada bulan Juli, tepatnya pada hari jadi tahun 2023, kita akan juga laksanakan festival balon udara yang sama seperti hari ini, yang kita konsep lebih meriah lagi. Selagi kami menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak, ya terlebih dengan semua peserta yang hari ini menggunakan berbagai macam identitas yang sudah siap mereka mengayari dengan tarian legernya, dengan tarian macam-macam, semua menggunakan kostum. Masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam rangkaian kegiatan
Ya teman-teman, jadi seperti tadi kita dengarkan ada penjelasan dari Bapak Bupati Wonosobo ya, bahwa peserta balon udara yang ada di alun-alun Wonosobo ini sekitar 30 peserta ya, yang merupakan hasil seleksi dari festival balon yang diadakan sebelumnya. Jadi ini merupakan balon-balon terbaik yang berada di alun-alun Wonosobo ini. Dan mungkin hari ini merupakan acara puncak ya, atau acara inti dari festival balon ini. Jadi mungkin setelah acara ini mungkin adanya nanti tahun depan ya teman-teman. Oke. Ini kebetulan alhamdulillah mendukung ya, cuacanya cukup cerah dan animo masyarakat ini begitu luar biasa nih teman-teman. Tadi pas pada saat saat tadi kita menuju lokasi ini juga cukup macet parah teman-teman. Ini ada dua ini ya, di sebelah satu lagi di sebelah barat, sebelah sana. Nanti mungkin kita lihat. Nah, sekarang kita keliling dulu di sebelah sini ya, atau di sebelah timur. Coba kita lihat, ini kelihatannya cukup meriah teman-teman. Nih, cukup beriah teman-teman, cukup beriah sekali nih. Kita lihat ada yel-yel yang memang biasanya kalau untuk festival seperti ini, di samping balonnya juga biasanya ada supporter yang dinilai ya. Jadi ada penilaian terhadap supporter, terhadap kekompakan tim, dan juga terhadap lamanya terbang di udara. Ini adalah proses untuk pengisian gasnya ya teman-teman. Ini unik banget mas, dari mana mas? Dari SDR. Mana SDR, mana? Mana itu? Pucung Pandak. Pucung Pandak. Oh di atas ya, Sukoharjo ya? Ini oh Wonolelo, bukan Sukoharjo. Tahun ini udah ikut berapa kali mas? Tahun ini udah ikut berapa kali? Yang ini. Ini udah siap terbang teman-teman. Ini siap terbang, siap terbang. Yo. Ini siap terbang ini. Yo, kita lihat ini udah mau siap terbang, udah penuh gasnya. Ini biar gambarnya bagus, kita harus paling tidak jangan sampai menghadap matahari ya. Nih. Jadi kita harus dari sebelah ini. Oh,
teman-teman, sudah banyak yang mulai terbang nih. Bisa kita lihat cukup meriah sekali ya. Oke, ini langit alun-alun Wonosobo dihiasi dengan balon-balon yang cukup indah. Ini kita lihat lagi yang sedang diisi. Oh, ini ada dua tungkunya, teman-teman. Yang di sebelah barat ya, nanti kita lihat balon udara yang ada di sebelah barat sana. Oh ya, ini teman-teman, mumpung masih di bulan Syawal atau pasca hari raya Idul Fitri, saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di tahun ini kita akan bisa lebih baik lagi. Oke, ini sudah mulai terbang, teman-teman. Ini kelihatan lebih besar ya untuk balon sebelah sini ya. Wih, ini keren banget nih. Keren banget dengan cuaca langit yang begitu indah nih ya. Biru sekali nih. Wah, keren-keren. Nih. Keren, teman-teman. Wah, nih benar-benar menjadi lautan manusia nih, seperti kita lihat. Oke, teman-teman, kita mungkin lanjut di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.